Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua masyarakat Indonesia dan netizen yang saya hormati. Perkenalkan saya Datuk Sri Muhammad Shahin Shah, warga negara Malaysia dan pemilik perusahaan Riaz Group di Malaysia. Melalui video singkat ini, izinkan saya untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali terkait dengan adanya isu atau pemberitaan tidak benar atau hoax terhadap nama baik saya yang telah tersebar luas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pertama, saya ingin sampaikan bahawa saya sebagai warga negara Malaysia dan saya adalah seorang pemegang saham mayoritas, pemilik dan sekaligus direktur utama di sebuah perusahaan yang bernama PT Golden Dewata yang berlokasi di Bali sejak period November 2014 sampai dengan November 2020. Kedudukan saya di PT Golden Dewata pada period tersebut adalah sah secara hukum berdasarkan data rasmi AHU yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun, akhir-akhir ini saya sangat kecewa dan merasa terganggu dengan banyaknya pemberitaan yang tidak mengenakkan dan tidak benar terkait adanya laporan polisi yang dilaporkan terhadap saya di Polda Bali pada tanggal 20 Oktober 2022 yang di mana telah menuduh saya melakukan pengelapan dan atau pengelapan dalam jabatan terhadap wang PT Golden Dewata sejak 2017 sampai dengan 2021 dan merugikan sebesar 89 miliar rupiah. Atas adanya tuduhan tersebut, saya sangat keberatan dan menolak dengan tegas atas apa yang telah diberitakan dan disampaikan oleh banyak pihak kerana hal tersebut adalah tuduhan yang kejam, mendiskriminasi dan tidak berdasar sebab seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahawa saya adalah pemilik dan direktur utama di perusahaan PT Golden Dewata tersebut sejak period 2014 sampai dengan 2020. Saya juga telah secara konsisten memberikan audit laporan kewangan oleh auditor independen sejak 2014 sampai dengan 2020. Dan bahkan pada saat pandemik, saat masa PT Golden Dewata mengalami kesulitan dan survive, saya telah memberikan wang peribadi saya sebesar kurang lebih 5 miliar untuk keperluan dan menutupi gaji karyawan. Lalu bagaimana mungkin bisa saya dituduh melakukan pengelapan atas perusahaan milik saya peribadi? Maka dari itu, melalui video singkat ini, saya juga ingin mengadu dan menyampaikan bahawa adanya pihak yang zalim dan jahat terhadap saya, padahal saya mengetahui betul masyarakat Indonesia dikenal dengan keramahan dan kebaikan hatinya. Namun, ternyata secara sembarangan, saya dituduh telah melakukan pengelapan dan atau pengelapan dalam jabatan terhadap wang PT Golden Dewata pada period 2017 sampai dengan 2021. Padahal, saya adalah sebagai seorang pemilik dan direktur utama di PT Golden Dewata pada period 2014 sampai dengan
dengan period 2020. Selanjutnya, tidak hanya itu, pada saat proses penegakan hukuman atas kasus tersebut yang dilakukan oleh Polda Bali, saya tidak pernah sekalipun diberikan surat undangan klarifikasi oleh Polda Bali. Dan ternyata baru diketahui kebelakangan ini, surat undangan klarifikasi terhadap saya telah dibuat oleh Polda Bali dan dikirimkannya ke alamat PT Golden Dewata yang berlokasi di Bali dan bukan ke alamat saya di Kuala Lumpur, Malaysia. Padahal, saya telah meninggalkan Indonesia sejak April 2019 dan dapat dilihat dari kitas saya dan pasport saya yang telah distempel imigrasi Bali. Selain tidak dikirimkan surat undangan klarifikasi dan surat panggilan kepada saya, saya juga tidak pernah mendapat SPDP, namun tiba-tiba saya terkejut ketika baru diinfokan oleh Konsulat Jeneral Malaysia di Indonesia bahawa saya telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 1 November 2022, yang di mana penetapan tersangka tersebut cepat sekali dan tidak lazim kerana hanya berjarak 12 hari sejak terbitnya laporan polisi tersebut pada 20 Oktober 2022. Dan setelah ditetapkan sebagai tersangka, saya langsung ditetapkan sebagai DPO pada tanggal 22 November 2022 tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Saya ingin menegaskan dan klarifikasi kembali penerbitan DPO atas nama saya oleh Polda Bali adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan merampas hak saya sebagai manusia. Kerana dengan adanya malprosedural dalam penetapan DPO tersebut telah menyebabkan hak saya untuk mengajukan pra-peradilan menjadi terhalang. Padahal, saya bukanlah orang yang telah melarikan diri dari Indonesia untuk menghindari laporan polisi yang dibuat pada 20 Oktober 2022. Namun pada faktanya kerana memang saya telah keluar dan tidak berada di Indonesia lagi jauh sebelum adanya laporan polisi tersebut, iaitu sejak bulan April 2019. Maka atas alasan itulah saya ingin meminta perhatian kepada Bapa Presiden Indonesia Joko Widodo maupun Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bapa Jeneral Polisi Listio Sigit Prabowo untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap saya selaku warga negara asing yang telah dikriminalisasi dan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Mengingat sekarang ini yang saya ketahui Republik Indonesia tengah berfokus pada pembenahan dan reformasi penegakan hukum yang ke arah berkemajuan moderat dan menjunjung tinggi HAM, maka saya mempercayakan sepenuhnya dan meminta kepada Bapa Presiden dan Bapa Kapolri untuk mendapat membantu saya selaku warga negara asing mendapatkan keadilan dan diperlakukan yang sama di hadapan hukum. Kerana sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pernah mengambil dan membawa kabur wang sebesar sepesepun sekali secara ilegal. Saya berani membuktikan melalui kuasa hukum saya di Indonesia untuk melakukan gelar perkara secara terbuka dan khusus. Demikian klarifikasi ini saya buat agar publik mengetahui kebenarannya dengan terang dan jelas. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Saya mengucapkan terima kasih.